Hi Sparkling Teens, how are you guys today? Welcome to our Sunday Service. Selama seminggu kebelakang, Reza dengar banyak dari teman-teman yang UTS-an, yang ujian, yang nugasan, atau mungkin kelas online yang kalian udah mulai bosen, cuma lihat lewat Zoom atau lihat video call doang. Tapi Reza mau ingetin, tetap semangat teman-teman, meskipun semua kelihatannya kayak pasif, tapi kalian gak boleh bolos kelas, kalian gak boleh malas-malasan belajar buat ujian ya. Jadi tetap semangat. Hari ini yuk sebelum kita ibadah, Reza mau ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Selama seminggu kemarin Tuhan, kami boleh belajar. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami sedang capek, kami sedang lesu, banyak kegiatan yang kami pusingin Tuhan. Tapi hari ini kami membawa hati kami, kami mau singkirkan kepusingan hati kami, kepusingan kepala kami. Kami mau serahkan hati kami untuk Tuhan, beribadah bersama-sama ya Bapa. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you.
all we have, we bring it to your hand, Jesus. Yes, Jesus. Ooh. Into your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. The reason that I live, the reason that I see, with all I am. Yes, I'll walk with you, Jesus.
berani, mari ambil waktumu bersama Tuhan. Mari ambil di waktu-waktu penyembahan ini. Mari renungkan kasih Tuhan. Mari renungkan, mungkin akhir-akhir ini kita mulai jauh dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita gak lagi bergantung sama Tuhan. Mungkin kita gak lagi hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita mulai berjalan dengan kepentingan kita sendiri. Kita mulai berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mulai lupa siapa Tuhan yang mati untuk hidup setiap kita. Siapa Tuhan yang terus dengan setia memegang tangan hidup setiap kita. Mungkin akhir ini kita terlalu overwhelmed. Mungkin kita hari ini terlalu overthinking. Mungkin kita terlalu memikirkan apa yang jauh di depan kita. Atau mungkin juga kekhawatiran menguasai hati kita. Ketika kita melihat ada masalah begitu besar di depan kita. Tapi hari ini teman-teman Sparkling, mari biarlah setiap firman Tuhan yang ada hari ini boleh menyentuh hati setiap kita. Boleh mengembalikan fokus kita hanya kepada kasih Tuhan. Karena hari ini firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, mari renungkan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, hari ini kita gak perlu lagi berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita gak perlu lagi bingung mencari jati diri atau bingung mencari tujuan hidup kita. Karena Allah yang begitu mengasihi hidup setiap kita, Dia mati, Dia tinggal di dalam kita, dan kasih karunia-Nya memampukan hidup setiap kita untuk terus berjalan di dalam iman walaupun di masa-masa yang sangat sulit. Hani dengan sangat lembut, Tuhan berkata dan Tuhan meminta, Tuhan bertanya kepada hidup setiap kita, apakah kita mau kembali percaya kepada kasih-Nya, kepada kasih karunia-Nya? Apakah kita mau kembali percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan ataupun meninggalkan hidup setiap kita? Mari teman-teman ambil kembali komitmenmu kepada Tuhan. Mari kembalikan matamu, mari kembalikan wajahmu, pandanganmu, pikiranmu kepada Tuhan. Nah hari ini, jika engkau mau mengembalikan hatimu kepada Tuhan, hari ini mari kita nyanyikan dengan iman. Let's bring our faith in this song. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that percaya Tuhan bahwa Engkau lah yang mati untuk hidup setiap kami. Oleh karena itu Engkau lah yang gak pernah meninggalkan hidup setiap kami. Hari ini kami minta ampun Tuhan kalau kami mulai beralih fokus, mulai mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami berbalik, kami mengembalikan fokus kami kepada kasih karunia Tuhan. Mari teman-teman Sparkling, kita yang percaya, kita yang menikmati kasih Tuhan, mari kita katakan amin.
Halo guys, balik lagi dengan Ko Freddy. Hari ini Ko Freddy pengen sharing nih untuk teman-teman teens yang sedang nonton itu di Zoom atau mungkin di YouTube ya. Hari ini Ko pengen share tentang sesuatu yang basic, sesuatu yang kita sering alamin atau mungkin teman-teman sedang bergumul, yaitu tentang kekhawatiran. Nah, bagaimana buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita lepas, kita bisa menang dari hal tersebut? Nah, hari ini Ko pengen sharing nih buat teman-teman ya. Dan sebelum masuk lebih lanjut, Koko pengen sharing tentang kekhawatiran yang mungkin sering Koko alamin. Atau Koko sudah alamin dan Koko sudah menang lewat hal itu. Salah satunya tentang keluarga. Nah, mungkin gak sedikit dari teman-teman yang mungkin khawatir tentang keluarga kita yang mungkin belum kenal Tuhan. Ya, mungkin papa kita belum kenal Tuhan nih. Atau adik kita susah banget diajak gereja. Ntar dia gimana ya, nanti masa depannya gimana ya. Nah, kita khawatir tentang hal itu. Atau mungkin kalau di sini Koko note tentang pekerjaan, karena Koko udah kerja, Koko khawatir tentang pekerjaan. Nah, Koko sempat share kemarin di Hafruta, salah satunya adalah di tahun baru ini lagi COVID ya, karena Koko di bagian marketing, susah banget nih untuk kita nge-up penjualan. Nah, itu pun berlaku dengan Koko. Nah, datanglah beberapa anak-anak baru yang udah lebih senior umurnya dan juga pengalaman kerjanya. Sehingga Koko kayak, aduh gimana nanti ya? Aduh, bisa apa enggak nih untuk sama-sama berjuang kayak gitu untuk dapat achieve target lah kayak gitu. Nah, ternyata benar di awal tahun Januari Februari penjualan yang anak-anak baru ini meningkat drastis kayak ngegas gitu dan kok kayak ketinggalan. Nah, di situ kok berpikir, aduh, gua harus melakukan apa ya? Nah, di situ kok berserah sama Tuhan. Percaya bahwa enggak ada ya, sesuatu yang mustahil dan Tuhan pasti bantu kayak gitu. Nah, sering berjalannya waktu, terus akhirnya bulan Maret, bulan April penjualan mulai bagus. Di situ Koko bersyukur karena Koko percaya bahwa itu ada campur tangan Tuhan kayak gitu. Karena ketika Koko ngerasa khawatir, di situ Koko cuma confess bahwa ketika Koko sekarang masih hidup, Koko masih punya organ tubuh yang lengkap gitu ya. Nggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Tuhan pelihara kita kayak gitu. Cuman di sini uniknya karena Koko ini punya sisi perfeksionis ya dalam hal kekhawatiran itu. Perfeksionis ini membuat Koko tuh pengen segala sesuatunya tuh berjalan baik, berjalan lancar, dan kalau bisa gak ada kesalahan nih teman-teman. Nah, banyak hal yang Koko khawatirkan ketika sisi perfeksionis ini muncul. Contohnya misal di pekerjaan Koko pengen presentasi ke customer gitu ya, Koko berdua, bertiga sama teman-teman, ada yang buat presentasi, dan Koko tuh punya ekspektasi gitu bahwa harus gambarnya kayak gini nih, nanti gini, 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 gini. Cuman ternyata ketika ke lapangan, gambarnya beda sama yang apa Koko pikirkan sebelumnya, itu bikin Koko khawatir. Nah, akhirnya Koko berpikir, aduh gimana nih supaya gue tetap lancar presentasi dan klien setuju dan deal. Nah, Koko relax, Koko tenang kayak gitu ya, dan coba untuk serahkan kepada Tuhan. Ternyata klien mau gitu, ternyata itu menurut klien itu hal yang baik kayak gitu, dan akhirnya deal kerjasamanya kayak gitu. Banyak hal yang Koko khawatirkan, kayak misalnya kayak ini jujur aja nih, kayak sharing sekarang aja kok khawatir nanti gimana nih sama teman-teman gitu ya kan yang ngedengerin segala macam. Cuman gue berdoa sama Tuhan sebelum tadi sharing dan juga ya biar teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu yang baru kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Dan ini yang menarik teman-teman. Jadi gini, karena kok sering khawatir, kok berpikir gini. Sebenarnya kita ini khawatir ya buat teman-teman yang sedang menonton di rumah, kita khawatir tuh kadang sering dapat tuntutan, dan itu tuntutannya kadang gak dari luar teman-teman, tapi dari diri sendiri, kayak gitu ya. Kita harus fokus nih, bahwa terkadang kita menuntut diri kita untuk, lu harus bisa lu gini, gitu. Ah, si A punya ini, terus kita khawatir, wah gue harus bisa juga nih, kayak dia nih, kayak gitu. Terus kita nuntut diri kita untuk seperti itu. Nah, itu kadang muncul dari diri kita sendiri teman-teman. Nah, sekarang Koko pengen simpulkan bahwa kekhawatiran itu ada beberapa aspek yang kita harus tahu. Nah, sekarang buat teman-teman yang lagi nonton YouTube atau mungkin lagi nge-zoom bareng sama yang lain ya, boleh di-note nih. Ada 4 hal yang sering membuat kita khawatir. Yang pertama, itu muncul dari sesuatu yang tidak kita miliki, teman-teman. Nah, misal apa sih yang kita tidak miliki? Nah, misalnya kita belum punya motor. Ya, misalnya anak-anak teens kan sekolahnya masih online kayak gitu dan masih ada beberapa yang belum punya motor. Tapi teman-teman yang lain punya motor, misalnya teman kita. Nah, kita khawatir. Wah, gue gak punya motor nih, gue gak grab mulu. Gue kalau datang ke tempat-tempat teman gue dibully, misalnya kayak gitu. Nah, kita khawatir hal itu. Terus apalagi kita gak punya. Misalnya kita belum punya teman-teman yang kerja ya, misalnya. Kita belum punya mobil atau kita belum punya rumah. Kita khawatir.
Itu lumrah, itu biasa terjadi kayak gitu. Cuman ada beberapa hal yang membuat kita akhirnya khawatir berlebihan kayak gitu. Nah, itu yang tidak kita miliki. Nah, terus yang kedua, sesuatu yang kita miliki, teman-teman. Kadang yang kita udah miliki aja kita masih khawatir. Contohnya tadi yang Koko share di awal tentang keluarga. Jujur aja, papa kau belum kenal Tuhan. Kau terus doakan supaya dia kenal Tuhan. Khawatir gak? Ada rasa khawatir. Karena keluarga udah kita milikin, tapi kita pengen gitu kayak bareng-bareng, apa namanya, gereja bareng gitu ya kan. Satu keluarga nyembah Tuhan gitu. Pernah gak iri sama orang lain yang keluarganya bisa nyembah Tuhan, bahkan pelayanan bareng. Itu kan dream ya buat beberapa orang kayak gitu. Nah, kok khawatir? Nah, terus juga misalnya gadget. Kita udah punya apa? Kita udah punya handphone. Handphone kita udah bagus nih. Misalnya punya Android A. Terus kita ngeliat teman kita baru beli yang baru. Kita pengen ganti. Terus lihat lagi teman kita. Kameranya 3, kameranya 4, kameranya 5 kayak gitu kan banyak banget ya. Padahal bukan suatu yang kebutuhan kita, tapi kita pengen, kita khawatir. Oh, gua kayaknya handphone gue jelek nih, gue mau keluarin aja malu gitu ya kan, mau foto aja malu kayak gitu. Itu yang kita miliki. Nah, yang ketiga, apa yang kita harapkan untuk kita miliki? Jadi gini teman-teman, misalnya kita berharap pengen sesuatu, contohnya kita pengen bisa main musik. Kayak misalnya beberapa cowok kan kayak ngelihat orang lain bisa main musik keren gitu ya. Apalagi zaman-zaman sekolah kan kayaknya ngeband asik gitu, bisa main gitar, bisa main drum. Nah, itu kita gak bisa, itu kita khawatir tentang hal itu. Dan yang keempat, apa yang kita harapkan tidak ingin kita miliki. Kayak misalnya kita berharap kita nanti tua, kita kalau bisa jangan miskin nih. Kalau bisa jangan kena penyakit ini nih. Misalnya jangan kena penyakit diabetes, jangan kena penyakit gula, kayak gitu. Kita khawatir. Padahal sebenarnya hal simpel yang kita harus lakukan adalah kita ya makan makanan yang sehat gitu. Kita olahraga, tidur yang cukup. Ya kan? Kita harus cintain diri kita dulu kayak gitu. Kita akhirnya khawatir tentang hal itu. Jadi ada 4 hal kok breakdown lagi. Yang pertama, apa yang tidak kita miliki, ya. Terus yang kedua, sesuatu yang kita miliki. Terus juga yang ketiga, apa yang kita harapkan untuk kita miliki. Dan yang keempat, apa yang kita harapkan tidak ingin kita miliki. Nah, coba sekarang teman-teman boleh dicatat nih sebelum nanti mungkin kita saling mendoakan. Kita minta penguatan sama pembina kita. Apa nih yang masih menjadi pergumulan kita gitu tentang hal kekhawatiran ini, teman-teman. Nah, sekarang kita mau buka ayat dulu ya, teman-teman. Sekarang kita buka di Matius 6 ayat 26. Oke, Koko akan bacakan ya. Jadi di sini ditulis, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga, bukankah jauh lebih baik melebihi burung-burung itu? Nah, jadi gini teman-teman, ayat ini jelas banget bahwa burung-burung aja Tuhan pelihara kayak gitu, ya. Yang dia gak tahu sebenarnya nanti dia, ini burung kecil ini nanti terbangnya gimana, terus nanti udah gede nanti bersarang di mana. Dia gak berpikir sejauh itu teman-teman. Dan dia pun gak berpikir bahwa hari ini gue makan di mana ya, kayak gitu. Apa ke ladang yang ini ya, apa ke ladang yang ini ya gitu. Dia gak berpikir, tapi Tuhan tetap pelihara. Pasti akan ada aja berkat dan juga hal yang Tuhan sudah siapkan untuk burung itu. Terlebih kita, ya. Kita manusia yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan desain gitu ya, segambar serupa dengan Tuhan, yang Tuhan sayang kayak gitu. Apalagi kita gak perlu khawatir teman-teman, kayak gitu. Misalnya, kak takut nih nilai ujian aku jelek kayak gitu. Kak, aku mau lulus-lulusan, terus nanti mau UAS, ya kan, ujian praktek. Takut segala sesuatunya gak berjalan dengan rencana aku, dan akhirnya dapat nilai yang gak bagus kayak gitu, orang tua marah. Gini teman-teman, Tuhan udah siapkan sesuatu yang baik di depan. Tugasnya kita, ya kita berharap sama Tuhan, berserah sama Tuhan, tapi kita tetap kerjakan itu. Ya, kita tetap lakukan itu. Karena gini, Koko ada satu quotes, banyak kekhawatiran kita bahkan tidak terjadi kayak gitu. Misalnya, kita khawatir nih, kayak misalnya tadi Koko presentasi, Koko pernah presentasi di waktu di kampus, Koko presentasi, Koko takut nih, ya kan, nanti gak sesuai dengan apa yang dosen inginkan, terus nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kan biasa ngejebak dan akhirnya kita takut. Kita udah khawatir duluan, padahal ke sedenya pada depan, itu ngomong lancar banget. Itu ngomong udah kayak enak banget gitu, terus teman-teman yang nanya pun kita bisa jawab. Akhirnya apa gak terjadi kan? Gitu. Jadi kita harus sadari bahwa segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita gak selamanya itu akan terjadi teman-teman. Yang penting face it, kita tetap kerjakan, kita lakukan kayak gitu. Nah, ayat yang kedua, kita mau buka di Mazmur 55 ayat 23 ya.
Di sini Koko ingin bacakan lagi, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. So, buat teman-teman yang masih khawatir, ya, mungkin teman-teman udah kepikiran nih bahwa, oh iya, gue khawatir karena sekolah gue gini-gini kok, gitu. Karena mungkin ada orang tua yang pekerjaannya lagi menurun karena COVID, ya kan? Atau mungkin ada yang dipecat, atau mungkin lagi ada yang nyari kerja, kayak gitu ya kan, khawatir. Serahkan sama Tuhan. Terkadang kita terlalu banyak memikirkan apa yang belum tentu terjadi, teman-teman. Nah, yang sekarang Koko ingin kita sama-sama belajar adalah apa yang sekarang kita pikirkan, serahkan sama Tuhan. Ya. Apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, kayak gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, teman-teman. Yang khawatir itu sebenarnya nggak cuma kita nih, ya, yang sedang mendengarkan firman ini. Semua orang pun khawatir. Semua orang pun punya apa rasa khawatir, gitu ya. Dan Koko ada interview atau wawancara beberapa orang, mereka di luar sana itu biasanya khawatir tentang apa sih? Dan biasanya untuk mereka gak khawatir, mereka ngapain sih? Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau saksikan ada 3 video pendek. Langsung aja ya, kita lihat. Tapi pernah khawatir gak? Pernah? Ya, pernah khawatir. Biasanya ya, khawatir karena apa, Be? Ya, macam-macam lah. Besok gak bisa makan. Ini gak laku. Ya. Nah, biasanya biar Babe hatinya tenang terus gak khawatir, Babe ngapain, Be? Ya, ini terserah Tuhan aja lah. Kita serahkan kepada Tuhan. Oh, jutin apa yang di atas, Be. Iya. Oke, itu aja. Makasih, Be. Be, mau nanya. Biasanya Babe pernah khawatir gak? Kalau khawatir ya ada lah. Khawatir. Misalnya gak dapet uang. Dapet uang, ya. Sakit. Nah, tapi biasanya biar Babe gak khawatir, Babe ngapain sih? Ya, jadi uang begini aja nih, asal dapet terus kayak gini, udah hilang. Asal dapet rezeki, masih bisa nari, sehat, Be. Iya, gitu. Itu udah hilang, Be. Gak kepikiran apa-apa. Oke, siap. Oke, makasih, Be, ya. Siang, Kak. Mau nanya, Kak. Kakak pernah ada rasa khawatir gak, Kak? Rasa khawatir itu selalu ada, ya. Lebih memperbanyak self-love gitu, terus self-care. Okay. Itu kayak memperhatikan kesehatan mental kita sih. Kita kayak benar-benar apa sih memperhatikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu. Kita benar-benar pokoknya taruh perhatian semua kepada diri sendiri gitu. Oke, itu aja, Kak. Terima kasih, ya. Yeah. Oke, teman-teman. Jadi ada 3 video tadi, Koko datang langsung ke lapangan, Koko nanya-nanya beberapa orang. Nah, yang pertama itu ada seorang bapak-bapak yang berjualan, umurnya udah tua, teman-teman. Dan ketika Koko tanya khawatir, ya dia khawatir. Takut dagangannya nggak laku. Khawatir tentang apa lagi? Dia takut tentang kesehatan dia dan lain-lain sebagainya kayak gitu ya. Cuman Koko persingkat dan Koko langsung tanya kayak gitu. Apa sih yang bikin orang ini untuk nggak khawatir? Ternyata dia berserah sama Tuhan. Atau mungkin sama Allah waktu itu dia ngomongnya. Serahin aja sama di atas. Kayak gitu. Karena apa? Karena hari esok, ya hari esok tetap akan ada kayak gitu hari esok. Dan dia tetap harus jalanin itu. Khawatir gak khawatir, tapi tetap harus jalanin, teman-teman. Kuncinya apa? Berserah. Nah, berarti kita harus berserah sama Tuhan. Kayak gitu ya. Yang itu yang pertama. Terus video yang kedua, itu Koko ada interview di jalanan sama Bapak Ojek Online kayak gitu ya. Nah, dia khawatir ternyata setiap hari, teman-teman. Khawatir selalu ada, khawatir setiap hari. Nah, cuman untuk dia melawan kekhawatiran itu, dia ngapain? Dia tetap bekerja. Dia tetap melanjutkan aktivitas dia, ya. Dan dia nggak mikirin kanan kiri, teman-teman, kayak gitu. Karena ketika kita khawatir dan kita mikirin nanti ini gimana ya, akhirnya apa? Akhirnya kita nggak gerak gitu loh. Kita stay di tempat dan kita nggak ngapa-ngapain yang ada. Dan kita akhirnya mati karena kekhawatiran kita, gitu. Nah, yang kedua ini melakukan yang ada atau nggak bekerja, jalan terus. Ini buat teman-teman yang mungkin sedang berjuang gitu ya di kuliahnya, tugas lagi banyak, kerjain aja tugas ya, kayak gitu. Percaya bahwa nanti 5-10 tahun yang akan datang, Tuhan akan gantikan dengan sesuatu yang bagus dan itu akan berguna, pasti akan berguna nanti, kayak gitu. Dan yang ketiga, kok ada interview anak muda dan dia bilang khawatir pasti akan ada, cuman untuk dia melawannya dia lebih ke ini, self love, self care, kayak gitu. Mencintai diri kita sendiri dulu, ya kan? Menyayangi diri kita sendiri dulu, kayak gitu, teman-teman. Jadi, mungkin kita terlalu fokus sama orang lain. Misalnya ya, Koko, aduh nanti anak bina gue gimana ya?
dia udah gue suruh satu-dua segala macem, dia gak mau satu-dua segala macem, terus dia kayaknya gak berubah-berubah, kita khawatir dia gak berubah. Padahal yang ngubah anak bina kita bukan kita, itu Tuhan. Jadi kita tetap kerjakan bagian kita, bagian Tuhan ya bagian Tuhan, kayak gitu. Biarkan. Kayak gitu. Cintai diri kita dulu. Gini, kok mau refleksi. Nah, buat teman-teman sekarang gini, gimana nih kesaharian teman-teman? Masih gak teman-teman menyayangi diri teman-teman dulu kayak gitu? Contohnya, tidurnya harus teratur kayak gitu kan, makan makanannya sehat. Terus juga teman-teman untuk menyayangi diri teman-teman ya olahraga kayak gitu. Jangan teman-teman memusingkan apa yang ada di luar kayak gitu ya. Sampai pada akhirnya teman-teman lupa diri teman-teman juga harus teman-teman sayangin gitu. Harus rawat. Seperti itu ya. Nah jadi kesimpulan tadi video yang Koko kasih tadi ya. Itu gak cuman kita yang mengalami hal yang mungkin teman-teman khawatirkan. Jadi kita khawatir, orang lain juga khawatir. Cuman yang paling penting adalah balik lagi back to basic. Berserah sama Tuhan kayak gitu. Dan ada ayat terakhir yang ingin Koko sampaikan. Jadi ini ada di 1 Petrus 5 ayat 7. Koko bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Udah teman-teman serahkan aja segala kekhawatiran yang kita punya ya. Sekarang teman-teman yang lagi nonton. Beberapa note yang mungkin teman-teman udah catat. Teman-teman khawatir tentang apa, serahkan sama Tuhan. Begitu. Percaya bahwa Tuhan yang akan bantu ya. Akhirnya membuat hidup kita jadi lebih gak insecure teman-teman. Lebih bersyukur gitu ya. Jadi kalau misalnya kita balik beberapa minggu yang lalu kan si Ko Aldo tentang sharing tentang bersyukur. Ya kita bersyukur ya teman-teman. Ketika kita sekarang masih ada, sekarang masih bisa nonton YouTube gitu ya. Bisa nge-zoom bareng, kita masih bisa makan gitu ya. Itu Tuhan pelihara kita teman-teman. So, serahkan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman sekarang kepada Tuhan. Dan mulai untuk back to basic, untuk baca firman lagi, untuk rajin berdoa lagi. Ya buat teman-teman yang mungkin udah lama nih gak baca firman, terus juga untuk berdoanya. Kenapa sih kok kita harus baca firman kayak gitu? Karena firman itu salah satu jembatan kita untuk kita dekat sama Tuhan kayak gitu. Untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kayak gitu. Nah itu ada di Yohanes 1 ayat 1 kalau gak salah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. So ketika kita mau berkomunikasi dengan Bapak, ya kita baca firman teman-teman. Kita komunikasi dengan Allah, ya kita baca firman saat teduh terus setiap hari. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah sekarang sebelum Koko tutup ya. Sekarang Koko pengen untuk teman-teman yang lagi nonton atau mungkin lagi nge-zoom bareng. Apa tadi kekhawatiran teman-teman? Sekarang kalau teman-teman punya rasa khawatir itu, Koko mau berdoa nih buat teman-teman. Ya. Sekarang boleh teman-teman taruh tangan teman-teman di dada. Ya. Kita mau fokus, kita mau coba untuk rasa khawatir ini kita sama-sama mau hilangkan. Kita mau fokus sama Tuhan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita taruh tangan kita di dada, kita mau berdoa ya. Kau mau berdoa buat teman-teman. Thank you Tuhan buat hari ini Bapak, buat firman-Mu Bapak. Mungkin Bapak rasa khawatir itu setiap hari ada Bapak. Ada hal-hal yang mungkin kita khawatirkan Bapak yang mungkin belum terjadi atau mungkin yang kita sudah punya tapi kita khawatir tentang hal tersebut Bapak. Kami mau berdoa Bapak untuk kami mau serahkan Bapak kepada Engkau Bapak. Kami gak mau jalan sendiri Bapak, kami percaya Bapak, kami hidup harus berkomunitas, kami harus serahkan juga kepada Engkau Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau yang ada di dalam hidup kami, Engkau yang ada di dalam hati kami Bapak yang akan terus merefresh Bapak hati kami Bapak ketika kami mulai khawatir Bapak. Kami ingat Bapak bahwa burung-burung aja dipelihara Tuhan. Gak mungkin anaknya dibiarkan. Kayak gitu. Kami mau Bapak untuk confess bahwa ya Tuhan yang ada dalam hidup hamba Bapak, yang ada dalam hidup setiap kami Bapak, yang akan terus Bapak memberikan pertolongan Bapak setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang ada Bapak. Biar ada damai sejahtera, biar ada hati yang bersuka cita Bapak menjalani hari Bapak. Karena kami percaya Bapak setiap kekhawatiran yang ada Bapak, Tuhan yang akan bantu kami Bapak. Thank you Bapak buat firman-Mu Bapak, biar ini menjadi refleksi setiap kami Bapak. Ketika kami merasa masih khawatir Bapak, kami percaya Bapak, Tuhan yang akan bantu setiap kami. Thank you Bapak, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita udah selesai firman, sekarang kita mau arahkan hati kita mau terima berkat, kita mau tutup firman kita hari ini. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita, menyertai sekolahnya kita, menyertai
kampusnya kita, kuliahnya kita, studinya kita, dan mungkin pekerjaan-pekerjaan kita. Sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap teman-teman yang yakin dan percaya, sama-sama katakan, amin. Hai teens, gimana nih ibadah hari ini? Pastikan kamu belajar sesuatu ya. Dan jangan lupa untuk terus jadi pelaku firman dan bukan pendengar aja. Kita mau ngingetin, untuk teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. And don't forget to stay connected in this pandemic dengan follow Instagram kita di teens.sparkling. See you next week and have a blessed weekend.